Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Handika Rahman, wartawan Tribun Cirebon.com dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di rumah duka ya, bocah SD yang dikabarkan meninggal dunia saat sedang sekolah. Diduga sementara berdasarkan keterangan dari warga setempat, korban diduga dibully. Meski demikian, saat ini belum diketahui secara pasti ya penyebab meninggalnya korban. Hanya saja berdasarkan keterangan informasi yang diterima oleh tribuncirebon.com, korban meninggal saat tengah bersekolah di SDN 3 Amis. Korban saat itu sempat dibawa ya ke puskesmas dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak terselamatkan saat dalam perjalanan. Kejadian tersebut terjadi pada hari kemarin. Pihak kepolisian berserta pemerintah daerah juga langsung melakukan tindakan perihal kejadian ini, di mana bocah yang menjadi korban atau yang meninggal juga sudah diotopsi ya semalam di Rumah Sakit Bayangkara Indramayu, dan rencananya pada pagi hari ini ia akan dimakamkan. Saat ini saya sedang berada di rumah duka bocah yang meninggal dunia tersebut. Adapun untuk penyebab dapat saya sampaikan kembali, belum diketahui secara pasti, namun berdasarkan kabar yang beredar, korban diketahui menjadi korban bullying ya. Hanya saja pihak polisi pun saat ini masih melakukan penyelidikan lebih dalam, termasuk pemerintah daerah, untuk mengetahui secara pasti penyebab dari kematian korban. Tentunya kejadian ini turut menimbulkan duka mendalam ya. Banyak sekali warga seperti bisa kita lihat berdatangan ke lokasi rumah duka untuk melakukan takziah. Rumah duka ini tepatnya di Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Untuk penyebab meninggalnya dapat saya sampaikan kembali, belum diketahui secara pasti, namun saat itu atau pada hari kemarin bocah yang meninggal ini diketahui memang tengah sekolah. Namun saat di jam sekolah tersebut terjadi insiden ya, belum tahu secara pasti. Dan bocah itu dibawa ke puskesmas lalu dirujuk ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan ya meninggal dunia. Kami belum bisa mendapat konfirmasi secara pasti baik dari pemerintah kecamatan maupun dari pihak kepolisian, begitu juga dari pihak keluarga, karena memang saat ini suasana masih berkabung ya, dan baru saja korban disolatkan dan saat ini akan dimakamkan untuk tindak lanjut selanjutnya. Dapat kami informasikan bahwa korban ini hanya tinggal bersama ibunya saja, dengan hanya neneknya saja ya. Ibu korban diketahui tengah berada di luar negeri menjadi TKW, sedangkan bapak korban diketahui sudah meninggal dunia. Hal ini tentu membuat nenek korban cukup bersedih ya. Hal ini terlihat dari raut wajah sang nenek yang saat ini sedang berbincang dengan Camat Cikedung dan juga Kapolsek Cikedung.
dapat kami informasikan juga, menurut kabar yang diterima oleh kami pada malam hari kemarin, memang jenazah korban sudah diotopsi di RS Bayangkara Losarang. Saat otopsi tersebut hadir pula Bupati Indramayu. Selesai mengetahui kejadian ini, langsung menuju ke RS Bayangkara Losarang untuk melihat langsung proses otopsi yang dilakukan tim medis terhadap korban. Hanya saja dapat kami informasikan kembali untuk saat ini kronologi pasti kejadian tersebut, meninggalnya korban terjadi, belum bisa dikonfirmasi secara pasti ya, baik itu ke pihak kepolisian, pemerintah daerah, maupun ke pihak keluarga, mengingat saat ini suasana duka masih menyelimuti pihak keluarga. Dan sebentar lagi jenazah korban rencananya akan dimakamkan. Ini suasana di sekitar lokasi rumah korban, di mana memang banyak sekali warga yang berdatangan untuk melakukan takziah. Kabar ini tentunya turut mengejutkan warga ya, mengingat meninggalnya korban terjadi saat korban sedang sekolah. Baik, mungkin sekian laporan langsung dari wartawan tribuncurma.com. Andika Rahman di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selamat pagi dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.